Kali ini saya ada di Kali Baru Cottage. Rencananya sih nginep semalam di sini. Ini baru datang, tapi kayaknya check innya jam 2. Ini baru aja parkir ini. Kita mau coba masuk, siapa tahu boleh masuk kamar meskipun belum jamnya. Kita coba yuk. Sama anak istri tuh. Saya ini satu-satunya, ini cuma satu. Jangan sampai ada lagi. Panjang. Mau nambah nggak boleh katanya. Nambah anak, yuk. Kita ke resepsionis. Siang, Mbak. Apa? Saya kemarin telepon, cuma emang nggak pesan, cuma nanya, katanya kamarnya masih ada. Oh iya. Suruh milih sendiri katanya. Oh, iya. Makanya saya enggak. Silakan, Pak. Saya cari yang di dekatnya kolam. Kita lihat kamarnya dulu. Jadi biar enak enggak bingung. Ini ya. Kalau satu bed kayak gitu bednya besar. Kalau dua bed kayak gini bednya yang kecil-kecil itu. Besar kecil kalau ini. Mirip kayak ketapang tapi lebih kecil. Hah? Iya, besar sana. Ini aja dah. Enggak apa-apa ini. Ini anak-anak sudah enggak sabar nih. Minta renang. Pokoknya kalau kelihatan kolam sudah ampun-ampun sudah. Wes, pengennya renang-renang tok. Tempatnya asri. Kita lihat ini, nah, kolamnya cuma sederhana ini, kolamnya biasa-biasa aja. Mana batasnya ini, batas kedalamannya? Gak boleh sampai sini loh ya. Tiga, loncat semua loh, satu, dua, tiga. Satu, dua. Kita mau ke restoran, mau makan pagi. Biasa anak-anak nggak kuat nahan lapar kalau pagi, malah biasanya kalau di rumah itu jam 6, jam setengah 6 itu minta makan. Itu coba. Kita makan 202 apa ya? Itu aja cukup. Iya, sama-sama itu anak-anak kok. Kalau anak. Minta ke omnya tuh kan. Ini apa? Jeruk. Ya. Saya tunggu minum sih. Mau suruh minta sama omnya. Entar.
Makan apa nih? Makan nasi, mie, tahu, kerupuk. Ayamnya ayam diet ya? Ayamnya diet. Juga kecil bibit dadanya. Mbak agak besar itu, Mbak. Anak ragel katanya, Gal. Ayo sana, wis. Enggak. Ibu mau berdua sama Mimi? Enggak. Mau jalan-jalan muter. Bu. One, two, three.